Yo, what's up, Peppercos? Apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik aja kan? Oke, kali ini Peppercos akan nge-review Liquid. And welcome back di channel Biok Tempur. Buat kali ini Bitter akan nge-review Liquid. Liquid apa ya? Yang tidak biasanya lah, karena Liquid ini wah spesial banget buat Peter, karena ya kalau gitu daripada panjang lebar langsung aja Peter menjelaskan. Oke, jadi apa liquidnya? Ini dia liquidnya. Deng Monster. Jadi liquid ini cuma tulisan Monster terus ada gambar cake dengan buah strawberry. Oke, kita lihat kemasannya seperti ini. Dia sampulnya biru. Ada totol-totolnya gitu. Dia stikernya oke nih ya. Sampul covernya ini mantap. Di sini 3 mg nikotin. Nah, PG-VG-nya, VG-nya 70, PG-nya 30. 60 ml. Oke. Tidak untuk ibu hamil ya. Dan anak di bawah 18 tahun ke bawah. No, don't try this at home. Cuma gitu aja dia, jadi simple. Oh, by the way, liquid ini sama jam Monster mungkin sepupuannya kali ya, karena Monster sama-sama Monster. Tapi di sini yang jelas, jam Monster dengan liquid Monster ini sama-sama diimpor oleh Creative Vape Lab Indonesia. Jadi di sini ada stikernya sama kayak Jam Monster juga ada stikernya ini. Creative Vape Lab diimpor. Oke, untuk sampulnya sudah ya. Kita langsung lari ke rasanya. Pertama, kita aroma mentahan dulu lah. Dia kalau aroma dia asam-asam gitu ya, seperti biasa. Kalau untuk dikit aja dikit. Manis. Manis dan ada rasa kuenya. Oke, untuk yang versi vape-nya ya, kita coba. Oke, itu firingnya Bitter. By the way, seperti biasa Bitter menggunakan mods Moncheren dengan RDA drop dengan kawat dari Geek Vape yang Nichrome 24. Rame tuh asapnya. Oke. Untuk inhale ya. Rasanya untuk inhale ini enak banget. Jadi sob, dia tuh kental banget. Rasa dari liquidnya ini kental banget. Ini pasti bold nih, bakalan bold karena bisa ditahu dari inhale-nya. Jadi di waktu kita inhale itu dia tuh flavornya itu kayak kuat betul di situ. By the way, Bitter sudah pakai 2 hari ya. Rasanya masih tetap sama. Inhale-nya itu rasa buahnya, exhale-nya itu jadi cake-nya di situ muncul di Excel, cake-nya itu dia inhale buahnya dengan manis-manisnya.
di Excel-nya itu rasa cake-nya. By the way, buahnya ini memang strawberry ya, karena asam. Ada asam-asamnya gitu ya. Dan untuk TH-nya ini smooth banget karena bitter, coba nge-chain ya. Tiga kali bitter. Merasakan tenggorokan dan paru-paru dalam keadaan seperti biasa. Berarti ini menunjukkan TH-nya ini main di soft, normal ke soft, nggak terlalu hard ya. Untuk boldnya ini strong, ini yakin bitter strong karena 2 hari rasanya masih sama. Ini bitter udah pakainya segini loh. Kenapa bitter bilang spesial? Karena untuk kemasan 60 ml ini bitter dapat dengan price 200.000. By the way, ini sepertinya liquid US. Liquid US ya. Dan unggulnya liquid ini nggak bikin kawat dan kapas kotor. Mungkin sama-sama seperti jam lah, jam monster. By the way, ini monster. Untuk skor bitter kasih 9.6 karena tidak meragukan lah. Untuk ngetrik juga baik ya, karena asapnya itu rame. Nah, lihat sendiri tuh. Itu baru bitter pakai RDA drop sama smoncheron ya. Apalagi mungkin yang pakai X-Ohm dengan kawat dari kawat-kawat itu yang bitter nih, maklum anak kos jadi nggak tahu apa kawat yang itu yang tebal itu. Pasti lebih ngebul lagi. Ini pakai nikrum ya, jadi rasanya enak. Kalau sobat kos make yang kantal mungkin kurang ya. Bitter rekomendasikan pakai nikrum. Dan liquidnya juga bitter rekomend banget, cuma ya kita harus merogoh kantong kita. Jadi bitter lagi. Ya, maklum kita kan anak kos. Oke, mungkin sekian review Liquid Monster dari Paper Kos inilah. Kita ketemu di next video lah. See you sobat kos. Keep vape lah. Keep vape.